Dalam sudah, tangkal sudah, semuanya sudah, ikan kintalan. Nyangkut itu, Bang. Nyangkut itu. Op. Lo. Coba. Tuh. Dalaman dikit. Hilang lo, Bang. Aduh. Besar, Pak. Enggak. Lu angkat nih. Enggak. Cuma berat aja. Punggung. Tengok nih, Pak Boy. Kita colong. Punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman. Dan di sebelah ini ada Bang Rafi. Salam nyoboker. Lanjut, kita dapat yang segini. Segini. Amin. Pejuang Undrup. Mancing lagi pokoknya. Jangan lupa selalu dukung channel Kodemir Channel ya, biar tetap semangat pokoknya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, di video kita kali ini saya akan memakai campuran rumputnya dari ini ya. Sampo Johnson Baby. Ini aroma kelapa dan lavender. Atau apa namanya? Lidah buaya ya. Kok lavender pula. Jadi campuran lumut ini permintaan dari saudara kita yang paling ganteng ini ya. Dan untuk cara menggunakannya kita pakai kira-kira ya teman-teman, karena saya pun baru pertama kali mencobanya. 2 tetes ini, kita coba dulu. Kita cium aromanya sudah wangi apa belum. Tambah sedikit lagi lah. Kita kasih bonus sedikit ya. Udah wangi lur. Cuman sayang ini teman-teman ya, lumut kita ini agak terlalu halus. Nih. Agak halus, tapi agak semi-semi dikit lah. Pokoknya nggak halus-halus sekali. Jadi saya sarankan kalau memakai lumutnya sedikit-sedikit saja, takutnya nanti cepat mati. Kita nggak tahu bagaimana reaksi kita kalau memakai campuran lumut sampo ini ya. Jadi mending sikit-sikit, kalau habis kita tambah lagi ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-temanku semua, campuran lumut yang saya pakai ini tidak ada jaminan strike di lokasi mancing kalian semua ya. Jadi kalau teman-teman mau mencobanya ya monggo silahkan. Dan ini ya teman-teman ya, tidak ada rekayasa di setiap video saya. Ini baru berangkat dan memang benar-benar masih kosong, belum dapat ikan. Kalau misalkan nanti dapat banyak itu mungkin rezeki saya, atau memang campuran lumutnya atau spotnya yang bagus, saya tidak tahu ya. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semua yang lagi nonton video ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezekinya makin berlimpah. Oke, langsung aja kita tes kehebatan sampo Johnson Baby ini ya. Semoga kita nanti dapat yang montok-montok dan semok-semok pasti. Sebelum mancing jangan lupa teman-teman periksa senar kalian ya, dari ujung sampai ke ujung ada yang luka atau tersimpul ya. Kalau ada silahkan dipotong saja, takutnya nanti dapat yang segini-segini putus, nyesel nanti ya. Oke, kita cek. Aman. Untuk TG ini ya teman-teman, Daiwa Hamon, panjang 450. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasihlah ikan yang besar-besar dan banyak. Kalau minta jangan tanggung-tanggung, Bang. Yang besar-besar mintanya. Banyak lagi. Ya,
Dan TG yang satu lagi Aramid Uruguay. Uruguay panjang 450 juga ya. Uruguay nanti ya kan. Uruguay ya. Iya. Pokok itulah. Pokok itulah. Kurang lebih seperti itulah. Trek perdana kita ini teman-teman ya, ikan favorit kawan saya ini ayah Farden. Loh Pak Umas ya. Aduh. Tetap kita syukurin ya teman-teman ya. Kita masukkan tambah. Oke. Jangan berdehem aja mas, kan lu berdehem. Iyalah. Apoki. Tipis sampai sobek mulutnya lor. Alhamdulillah lah. Sobek. Aduh. Masukin rambah dulu. Serbu. Alhamdulillah. Loh, mau tenggelam. Panas ya? Penyangkut. Nyangkut itu, Bang. Nyangkut itu. Op. Lo. Ya Toki, semak masih. Alhamdulillah. Ojo ngamuk, ora penak karo tonggo. Tonggo aku panas dingin kok. Lo. Udah di atas baru berat ya. Ada buah pinggir itu. Bayu. Ikannya semok masih kayak perutnya Irwan ini ya. Bokongnya babi karena udah tepos. Jadi ini teman-teman ya, campuran lumut kita ini tidak ada jaminan setrek di lokasi mancing kalian semua. Ini takutnya spotnya ataupun lumut saya yang bagus, saya nggak tahu ya. Pokoknya kita memakai sampo Johnson Baby. Oke, kita lanjut ya. Yes. Oke. Alhamdulillah. Meskipun kecil lur. Nah, ini nih. Tengok nih, melilit nih. Kena gede, putus nih. Nah, ini teman-teman ya. Nah, melilit ya. Jadi kita harus putusin ya, senar kalau udah seperti ini.
Kalau kita biarkan nanti kena ikan besar putus loh. Ini teman-teman. Oke. Pum. Kenaknya pun di bawah mulut. Kok boleh macam itu ya? Kenaknya bawah mulut ini, Lur. Alhamdulillah. Yang penting kena. Yang penting naik ikannya naik, Lur. Mau kena pantatnya kayak ora urus. Pokoknya naik ikan. Dalam sudah, tangkal sudah, semuanya sudah, ikan kintalan. Iya. Iya ta iki. Aduh. Untung Bang Boy menjauh, Lur. Kalau enggak kupingnya panas. Kintalan. Alhamdulillah. Syukurlah. Nah, coba. Dalaman dikit. Slup. Hilang lo, Bang. Aduh. Besar enggak? Enggak. Lu angkat nih. Enggak. Cuma berat aja. Punggung. Sontol lo. Alhamdulillah. Sombong amat. Jadi kalau rezeki itu, teman-teman ya, enggak bakalan ketuker pokoknya. Tengok nih Pak Boy, kita colong. jangan malu-malu. Semok teman-teman ya. Oke, maknyos ya. Jadi kita bisa menambah subscribe. Entahlah. Nah, si Boy. Sampo. Butuh ikan ya. Sampo dimakan. Kau kasih enak-enak gak mau. Memang. Hilang itu. Akhirnya datang. Apa itu? Hilang kan? Akhirnya kecimpungan. Rekam lah Bang, apa? Mas. Gemuk kali pun. Malah aku udah ketemu kamu. Akhirnya tetangga bisa merasakan strike loh. Cukup lah.
tenggelam tuh. Terus. Selap. Useret toh. Dia yang hoki jadinya. Weh, cemok Bang Boy, kuseret deh Bang Boy. Gong punggung. Oke teman-teman, video kita kali ini kita akhiri. Alhamdulillah hasilnya lumayan ya teman-teman. Meskipun tidak ada babonnya, akan tetapi saya dapat jackpotnya. Nah ini untuk jackpotnya ini teman-teman ya, ikan favorit kawan saya ini, Ayah Fardian ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.